Eksplorasi luar angkasa makin berkembang, tak hanya ide untuk tinggal di luar bumi, tapi juga menambang bahan logam dari luar angkasa, salah satunya menambang asteroid yang kaya akan emas. Dalam studi berjudul Planetary Science Journal, para astronom mengidentifikasi dua target asteroid yang menjanjikan untuk penambangan bahan logam, yaitu 1986DA dan 2016ED85. Keduanya diklarifikasikan sebagai Near Earth Asteroid atau NEA atau asteroid yang dekat dengan bumi. Menurut para peneliti, asteroid seperti ini diperkirakan sangat kaya akan logam karena berasal dari objek yang tumbuh cukup besar sehingga sebagian logamnya tenggelam ke intinya, seperti yang terjadi di bumi. Ketika beberapa bencana alam menghancurkan planet kecil ini, fragmen inti mempertahankan sebagian besar komposisi logamnya. 1986DA diperkirakan memiliki lebar sekitar 2,4 km. Meskipun kecil dibanding dengan bumi, makalah menghitung 1986DA mengandung 28 miliar ton besi dan 2,5 miliar ton nikel serta jumlah kobalt dan logam mulia yang lebih kecil tetapi lebih berharga. Terlepas dari namanya, NEA seperti ini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar orbit Mars. Namun, kadang-kadang pendekatan terjadi termasuk pada September 2020 ketika 2016ED85 menjadi mudah diamati dari bumi. Sebagian besar asteroid kaya logam memiliki orbit yang relatif melingkar 2,85 sampai dengan 3 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi, membuat mereka jauh lebih sulit dijangkau daripada Mars.